Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mengambil inisiatif untuk menganjurkan program ini. Separuh dalam dewan ini first time datang PWTC ini. Pernah juga dulu saya ingat Timbalan Menteri Bilik Dasukan turun ke Madega UMNO kat sini. Kalau Adam punya tim ada lihat malam ini. Tetapi proses politik itu bergulir dan berjalan. Dan tentunya yang kami ini dulu bermula pada tahun 1998 melalui proses itu dan along the way kita belajar melalui pelbagai pengalaman. Dan akhirnya seperti mana yang Datuk tanyakan tadi, bukan mudah untuk kita membentuk satu pasukan. Dan saya fikir dari segi dinamik politik selepas ini, saya percaya ramai para-para profesor dalam bidang sains politik ini akan melihat model Malaysia ini dan mengkaji dari segi bagaimana politik kita berkembang daripada selepas PRU yang 2018, melihat pelbagai perubahan dari segi kepimpinan Perdana Menteri dan akhirnya sampai ke satu peringkat kita dihidangkan dengan suatu cabaran oleh rakyat bahawa tidak ada satu pun parti yang boleh diangkat atau mendapat majoriti menjadi Perdana Menteri. So sebenarnya bukan mudah. Saya fikir bagi pemain-pemain politik lah, saya, Luqman, kawan-kawan lain yang bertanding, saya lagi lah bertanding lawan Datuk Zaid. Presiden tuan-tuan, bagan Datuk, bagan Datuk. Apa yang dia tak kata kat saya kan? Sampai pakai parang semua. Tapi Panglima Melaka kita steady ya. Dan sekarang saya satu pejabat, dia tingkat 4, saya tingkat 2. Hari-hari jumpa Datuk Zaid. Ya, tak? Adakah ia menjual? Mudah, tidak mudah. Sesiapa berada di dalam kedudukan kita yang menjadi pemain politik yang saya fikir bukan kaleng-kaleng kan? Betul-betul punya lawan. Tetapi akhirnya, kita dihidangkan dengan satu realiti. Apa dia realitinya? Kita kena gundik. Di situ kita harus ingat kata-kata wisdom ataupun kata-kata hikmah orang Melayu dulu. Kan? Yang sebut soal bulat air kerana pembetul. Bulat kata kerana muafakat. Mungkin orang ingat biasa kita dengar kan? Muafakat. Sebenarnya bukan mudah untuk membentuk permuafakatan ini. Dan permuafakatan ini difaham dalam kerangka yang lebih besar, iaitu kita tidak mahu negara kita terus ketinggalan. Kalau tiada muafakat, kalau tiada tolak ansur, ada kumpulan nak tolak je, ada kumpulan nak ansur je, tak boleh. Mesti ada tolak, mesti ada ansur. Barulah jadikan muafakat ini, di mana akhirnya, apa yang telah pun kita lihat sepanjang tempoh daripada selepas pilihan yang lepas ini, rakyat majoriti telah melihat di sana terletak kebijaksanaan. Di kalangan pemimpin-pemimpin utama parti, melupakan segala cemuhan politik yang berlaku sebelum ini untuk membentuk sebuah kerajaan bagi memimpin Malaysia. Sebab itu kalau saudara-saudari lihat, dari segi prosesnya, selepas daripada Datuk Seri Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, kabinet dibentuk, beliau tidak tunggu lama. Kalau tengok tarikh dia, 19 Disember, kita cabar di dalam parlimen. Itu proses politik. Walaupun orang kata jangan bawa lah. Sebelum tu pun dah ada lah. Kita ada numbers dan sebagainya. Tetapi kita tunjukkan bahawa dalam proses pembentukan kerajaan dan kepentingan negara ini, kita gunakan parlimen untuk menguji apa yang cakap-cakap sebelum ini. Akhirnya, 19 Disember, walaupun di sebelah sana pembangkang, buat kata Perdana Menteri mengigau lagi. Kalau dulu dah mengigau, sekarang nak mengigau lagi. Ada jumlah. Tetapi waktu undi, tak ada seorang pun yang bangun dalam parlimen mencabar keputusan itu. Jadi pada saya, selepas 19 Disember itu, terus sebulan selepas itu 19 Januari, digagaskan apa disebut sebagai Malaysia Madani ini. Kenapa ada gagasan ini?
supaya gagasan ini kita harap ataupun Perdana Menteri mengharapkan dapat mengikat semua kumpulan-kumpulan yang bergabung di bawah kerajaan perpaduan. Sebab bukan mudah untuk ada satu ikatan ini. Dan rakyat akan tanya, ataupun tokoh-tokoh politik, para-para pengamal-pengamal politik akan tanya, kenapa kita harus bergabung? Kerana kita mahu kestabilan. Dan kestabilan itu sangat penting. Sebab rakyat pada PRU yang lepas, mereka keluar mengundi. Dia tak kira pun nak undi mana. Kan? Sebagainya undi kerana duit, sebagainya undi kerana TikTok, macam-macam lah. Kan? Tetapi akhirnya bila selesai kiraan undi, di sana kita lihat, tidak ada kumpulan yang dominan untuk menjadi kerajaan. Maka akhirnya dibuat perundingan. Dan untuk perundingan itu, untuk memperkemas sekali lagi perundingan ini, maka Perdana Menteri menggagaskan apa dia sebut sebagai membangun Malaysia Madani. Dan proses ini pada saya untuk cukup cantik dan harus dijadikan model. Kenapa saya kata harus dijadikan model? Sebab negara kita ini, kalau banding dengan negara jiran yang lain, baik Indonesia, Singapura, Thailand, mereka kebanyakannya adalah sebuah negara yang mono. Mana sesuatu bangsa saja. Kalau Indonesia, 90% merupakan Muslim, Jawa. Di Thailand, satu. Filipina pun satu. Tetapi dalam negara kita, kita ada pelbagai bangsa. Sabah dan juga Sarawak. Hari ini saya decide untuk pakai baju batik Sarawak. Sebab kita ada komponen GPS daripada Sarawak. Dan kita kena tunjuk bahawa kita bersedia untuk bersama, kerana rakyat di luar sana melihat selepas selesai pilihan raya, mereka mahukan keputusan. Mereka mahukan tindakan-tindakan politik ataupun kebijakan-kebijakan kerajaan, dasar-dasar kerajaan yang boleh membantu mereka. Sebab itu pada saya, kalau ada kumpulan-kumpulan lain kata dia ada nombor dan sebagainya, kita ikut cara PMX. Ada nombor, bincang kat parlimen. Jangan sembang kari dekat luar. Kan? Kerana kita tahu, mereka ini merupakan kumpulan pembangkang yang pada sampai ini, saya tahu ramai yang tengok di luar sana. Saya nak tanya, apa dasar yang kamu kemukakan sebagai alternatif untuk menggugat Malaysia Madani ini? Ada tak pemimpin-pemimpin bangkang kemukakan, ini idea kita, ini dasar kita, ini merupakan hala tuju kita? Tak ada. Betul kata sembang kari je. Ketua bangkang pun cabar. Dia kata, macam-macam lah. Dia kata kepada Perdana Menteri, tak apalah, kerja dia memang pembangkang. Sebab tu dia jadi ketua bangkang. Jadi segala bangkang itu dia jadi ketua. Tetapi pembangkang, biarlah konstruktif. Jangan jadi bebal. Ya tak? Nak bangkang. Bangkang, apa idea dia? Apa alternatif dia? Sebab tu dalam konteks ini, yang bagusnya dalam politik Malaysia ini adalah di sana wujudnya keterbukaan. Kerajaan bersedia untuk dikritik, dan pembangkang pun kalau kritik tiada masalah. Gunalah apa-apa idea dan pandangan mereka. Tetapi bagi rakyat, mereka mahukan result. Demokrasi must deliver, Datuk.